Iya, dengan terungkapnya LP yang ditangani oleh Bareskrim dengan korban Joshua, ini dengan sendirinya menjawab, ya, menjawab fakta bahwa LP model yang dua LP tadi itu tidak ada. Ada lagi? Dasarnya mungkin sebelum satu-satu. Dasarnya mungkin yang membuat kita mencabut berarti keterangan saksi-saksi nggak ada ya Pak untuk. Iya. Selain keterangan saksi, bukti-bukti juga ya Pak ya. Itu tidak ada. Iya. Pokoknya prinsip LP-nya sudah dihentikan. Pak kan sebelumnya Polda sudah menetapkan status itu masuk ke penyidikan Pak. Itu catatannya gimana dengan apa yang sudah dilakukan Baris Krim? Satu, kedua, apakah ada konsekuensi hukum bagi pelapor yang melaporkan ini sehingga dalam penyidikan tidak ditemukan ada dugaan? Baik, rekan-rekan, saya jelaskan bahwa kita tahu bersama bahwa dua perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab dua LP tersebut. Nah, kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Untuk laporan yang ini Pak, dugaan pelecehan ini Pak? Sama. Ada konsekuensi hukumnya bagi yang melaporkan yang diketahui ini melapor? Ini kan sudah terjawab di LP yang 340. Ya, 340. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang bukan di Duren 3. Oke, cukup ya. Terima kasih, rekan-rekan. Bisa lagi enggak, Pak? Terima kasih ya, teman-teman.